What's up Wolves fans? Hari ini kita main agak jauh nih guys. Kita ke Tangerang untuk meliput pertandingan scrimmage antara tim Prapon Sulawesi Utara melawan tim IBL Tangerang Hawks. Hari ini gue sengaja banget sih untuk meliput Sulawesi Utara karena kita tahu mereka talentnya selalu keren-keren dan gak pernah habis, dan kita tahu di PON lalu mereka jadi kejutan juga sebagai medali perak. Jadi itu kenapa gue wajib banget sih untuk melihat persiapan mereka untuk Prapon yang akan dimulai sekitar 2 minggu lagi nanti di Bali. Dan tim ini of course masih di lead oleh pelatih Coach Roland Lengkong, dan dua pemain IBL mereka ada Green Stangkung dan juga ada Fernando Manangsang. Lalu dari Tangerang Hawks of course mau lihat Aeng lah. Aeng masih main nih guys, and of course pengen lihat Lanson juga yang merupakan bagian dari tim medali perak di PON lalu untuk Sulawesi Utara. So once again, thank you so much kepada Coach Roland dan juga kepada Coach Joko yang sudah mengizinkan gue untuk meliput pertandingan hari ini. Hopefully you guys gonna enjoy the highlights. Seperti biasa guys, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and enjoy the highlights guys. Ini pemain dari Sulawesi Utara, ada Fernando Manangsang, ada Green Stangkulung, dan yang lainnya kelihatannya pemain-pemain muda sih. Dan ini ada yang baru nombok nih, 19. Gila, yang masih bisa aliyup. Yeah.
Nice to see Danny Ray ngasih masukan pada pemain yang sulit. That's nice. Ini harus dilakukan sama pemain yang ideal sih, kasih masukan. Kalau nggak ketemu sopan sih.